Salawat beserta salam semoga terus tercurahkan karibannya dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teriring dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, manik Allah dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tiada daripada binatang melata searak ilik baun bumi niki kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Wa harak doang tican rezeki si Allah subhanahu wa ta'ala bimbit ta'irub wa ya'lam mustaqarraha mutwikan bimbit ta'ud si Allah subhanahu wa ta'ala bisa tanya meruk tuwikan biata nirub biata namati wa tuwikan, dan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah subhanahu wa ta'ala maha lemah lembut juk panjak juk tiang pelunggum sami tepiat ilinde arak juk arak. Kemudian setelah tepsewah tepiak arak malik syed syukuri malik tepiak jari dengan beriman jari dengan Islam. Malik tica segala kebutuhan terjamin si Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari oksigen dan seterusnya. Jari wayu'to ma labudda minhu ticat si Allah subhanahu wa ta'ala wahta tepiak ticat malik nabi sendin baundik angin, makanan, segala napi searik dalam jagat raya niki untuk manusia. Sehingga beja taut irup niki warak doang terjamin rezeki. Lek sopo waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul li waktun walimatul urus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara makanan nikir sekedi. Nah, ia membicara si para sahabat-sahabat tentang rezeki. Jarin mendekatkan si Nabi palam mafaragakala pabima antum tatahaddatsun. Dimin wasal si pada ngerawah mentaka Tuhan si Nabi. Apa kenyakam pada rawas manikna? Alu pipa biba berrezeki. Kenyakam bicara tentang rezeki. Berbi jalan yang merezeki. Yang penuh manik Nabi SAW. Ala uhadithukum bihadithin hatta tani bihi Jibril alaih salatu wassalam. Melem tercerita satu hadis atau cerita sah hadis niki cerita kisah Sayyidina Jibril alaihissalam. Dia cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi basan para sahabat qalu na'am nggih ya Rasulullah mah cerita. Cerita ambiru ban Nabi unin hadis tentang rezeki. Qala alaihi wasallam bermanik baginda Nabi cerita para sahabat. Hadatsani Jibril anna akhi Sulaiman kan yusalli ala sa'atil bahr. Tercerita si malaikat Jibril mantan semeton nak Nabi Sulaiman lae le sopo waktu an sembahyang le di laut para anak latan tasiru wa pi pamiha waraqah hadroh menserminang sopo teres lampak lagu elek biwihin arak daun eju. Pasahat ala saatil bari menempruh ele laut niki. Yen menempruh teres niki di laut pakara jadi bda datang lepa.
Nah lepang niki termun bait napiara niki mun bait daun satu jauh si teres niki wa hamalaha ala zuhrihi mun jauh wa gosa biha mun nyelam. Jadi nyelam napiara niki lepang niki jog dalam. Summa ba'da sa'atin allatin namlatu faqal ma, kemudian terus ya nuah kira-kira saat. Waalaikumsalam. Nampak di permukaan laut niki adalah teresa onek jauh dan deda jauh daun wajahat mundatang jok Nabi Sulaiman. Pakola Sulaiman munda ketuan teres niki Sulaiman Nabi Sulai. Ada Nabi Sulaiman jauh tahu ngarahkan je teres yang pelungguh mengarah dia teres jatuh para jogang ki. Lagu Nabi Sulaiman yang mentahun waktu bahasan teh teres. Yang kenal ucapan teres, apunin teres waktu salampak Nabi Sulaiman tering sister dadun. Wa qala ya ayyatuhan nablut hulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudi. Datun teres no beruni, teres selapun pada tamu jok luang melam ticak misik bala tentara Nabi Sulaiman wahum la yasurun sementara ni yang diam tetengat bahasa. Jadi mun tahun ucapan teres si Nabi Sulaiman mun ketuan teres no terus teketuan teres no si Nabi Sulaiman coba teres berbit adah baru daun jauh terus daun no terus memserah nimpruh jok laut membing lepang. Mun bejawab be teres nu paqalat pi aspali hadal bahar safra. Arak ti ele dalam laut ni batu tu dalam. Ele dalam ele tengah dalam batu nu ar olat tu. Mu olat nu kerja Allah rizquha ilayya. Tajari yang rezeki ni le aku ni teres nu bilang jelo. Bakul ya min ahmalu ma razaqahallahu taala ilahi. Jadi bilang jelo tetap lalu jauh angan daun rezeki yang saya terkirim lewat aku si Allah Ta'ala merotain dua kali telo tatunga wa khalaqali fi hadzal bahr malakan ala surati dibda mutepiak jok aku jari-jari jauh daun niki malaikat mararu lepang. Nah iya jari jauh lalu atunga jok tu dasar dasar ili dalam batu tu dasar laut patan syaku hatta takhruja tilkadut minha yang pun lepang nu belah tau napiara niki ta olat satu dalam nu sugul olat ba'at amaha mimma fil bahri hatta ya yad'ani ala tilka syuhra hatta yakunu ma'i ta summa hamala dibda ila rasil ma. Jadi ini menomun kakan si olat niki rezeki satu jawan si lepang nu sam satu jawan si lepang namu lepang numun tuwis terus tae juga maka lama akal tu dud setiap pengkakan daun kayu nu si olat satu rezekian ticah salah ta'ala apa ni na olat nu berdoa subhanalladhi khalaqani wa fil bahri sayrani walam yansani birizki apa yang si ummatam hamadin minar rahmah. Jadi nuni nolat niki berdoa setiap menterjauh ang daun kayu niki. Subhanalladzi khalaqani maha suci Allah sapia aku ni. Sapi pia wapil bahri serati mutakolo tau tak lampak perjalanan ni le dalam laut. Walam yang sani berezeki mundek terlupa rezeki. Kalau tak ada timan tu dalam batu dalam laut. Apa yang sani umat Muhammadin rahmah apalagi malik lamun umat Nabi Muhammad SAW yang terlupa dengan rahmat. Ya ampun masalah rezeki jangan bau bingungan waktu jariah salat ah. Sehingga ada satu riwayat annal Imam Az-Zahidi arada ayat apana yakinan pir rezeki ara sepo ulama aran Imam Az-Zahidi mencoba kebenaran untuk meyakinkan ayat yang wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang yakinang buktiang kebenaran ayat Al-Qur'an apakah betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki setiap barang seirup.
muntesan. Ada yang selebih ya? Yakin. Berembin tantes bakharaja ila bariyatin melalui tamu juga wah. Waqasada jabalan muntuju satu gunung. Sumadakhala garan muntamu juga dalam gua tu ila gunung. Waqada fi zawiyatil ghar muntukul tu ila dalam gua niki. Yang kambing niki nani marak niki kesepitau ke dalam gua apakah arak jala kata kiremang rezeki si Allah Ta'ala mun tenduk tu berjelu-jelu apakah arak jala nak kiremang rezeki si Allah Ta'ala mu berembin tak kata kiremang rezeki sama ni kesepian yang yak buktian kebenaran ayat Al-Quran wa kuntu anzuru kaipa irzukoni huna rabbi jarin yang tunggu berembin tanda tican rezeki Allah Ta'ala kan setiap masih hidup binatang melata maupun napi juga lebih-lebih manusia selama lamun deman bi rezeki di mana mati lamun ande nande na mati berembin tak kata bing rezeki itu dalam gunung sesepi meok ma meok mai tu tengah gawah berembin tak kata bing rezeki Allah Ta'ala ni nah dia mencoba. Padalat qafilatun min tariqiha ternyata walaupun ada di tengah hutan yang sepi arak satu kelompok kapilah yang tersesat nggih faja almatar alaihim patalabu aknanan yadkhuluna padakhalul ghar alladhi hafihi farauhu ternyata arak satu kapilah sak tersesat mutadai si hujan. Wien lo boyak lena berbau. Ternyata muntama juga tu dalam gua tu. Mutengah tu ni. Takat Tuhan terpakalu ya Abdullah palam yujibhum. Muntakat Tuhan pihak-pihak yang dia dengar. Nah ni berembin tak kata bing rezeki si Allah Ta'ala ni. Pihak-pihak yang dia dengar. Dan jawapan takat Tuhan. Saya sida. Dan milih berjawab. Pakalu rubbama wajadal bardu palam yakdir alal kalam. Badek-badek jani wa ketelihan dengan ni unin dia tahu berjawab pun dia tahu si, si telihan pun dia terparan dia telibakik je hat telih yang kebegeget dia tahu kembi-kembi ni kan api aran apa ni dengan layak ni kini kasih aran dia ketelihan dia sakit ketelihan nyat. Ia langgir ketelihan. Badak-badak ia ketelihan ni dengan ni yang tahu berjawab pun ni. Fa'akadu naran wikorbihi tepeliang api terus ledeketan. Tepeliang lesa dunia ti. Mawan tahun tan dengan ha datang tu. Hatta dapahumun tebing terus. Wakallamuhum alikan teketuan. Saya sida ni. Dan milih berjawab-jawab. Bakal rubah maja al pakir, bakal demu alai saprotun. Badak-badak kila pahlalu uni uni. Walau pahlalu badak ni yang ke kelebihan lapan yang ke lemas ni tau tu. Tau eh pun terjauh ang takkan nasi saproh ni. Pasar wilai tu isara aja tu. Palem tentang ulmin hasyaat dan milih tu eh semalik kakanan. Angan jawab lapah lagu berbent takkan dicari rezeki selalu talun. Elek sama ni tau akan ni uni. Walhal ya terkuluan langun din milih. Ada yang sambil hamula tulen-tulen rezeki datang ila Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Palam yujibhum. Ajarin din milih. Terima. Napi arah ni kiris. Rezeki satu jauhan si saproh. Saprah. Cara saprah nu marah semenik terkuluan. Makan-makanan. Qalu hadha mimuddati madinatin lam yajse'an padbahu lahu lebenan. Sang ni wah kelebihan nani menakakan kakan hamani lon serin palang coba nyau coba susu main anu kelaan naik seduang susu ni sang mun susu hangat ja milin banyak kakan nu ni tapi ya ngai susu malik isi kalip kapilah sa baru niki hatta yakulu fa amalu palwa paludan minas sukari waqaddimu ilaihi palam yaltapit ilaihi tapi ang susu terus kuluan tersedaan si gula malik ada samai ah lagu ni ngengat-ngengat malik
Bakal lu kista bakat asnanu sang yerekat gigiin pada ni uni. Yerekat gigiin pada ni gawen deni ni mele uni. Bakal mam jam turun majulan mun tuis terus batur mun bait maji. Mun bait maji coba dadar buka biwi hen mai uni. Mun lalu tebetang maji mun tebuka bi biwi hen. Watara halukmah pi pamihi. Mun takuloang terus li biwi hen nu makanan. Mun kakak terus ngeleli. Kakak ngeleli. Mara dengan jo? Joga. Mun takat Tuhan si dengan halui ni tetamu ini anu niki gua niki pakola lau anta majnun. Ya joga ngemenu ni. Yang pun berjawab terus pakola la ndik joga. Walakin aratu ajraba rabbi pi rezeki. Aku nyek coba adik sebetul-betul yakin timan jamani kesepitak araklah jala ke tebing rezeki si Allah Ta'ala ternyata arak dengan jangan tewa tewa ah. Yang pun tiang belum sami yang mana kalau dalam Al-Quranul Karim wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha jab bijajari mi ajah perintah adin sarajin sembahyang dene ending rezeki mana kalau Ta'ala nahnu narzukuk aku ya pecah rezeki mana kalau Ta'ala Allah Ta'ala ya pacaris rezeki sila bangi lai dengan toa dengan cendua berkelur dengan no galang sekek berduin selewuk sekek bersaling genti memangkin kancan sekat lantung bayi berdi Honda selapu berderek ngge nikirun pacen Allah Ta'ala Allah Ta'ala ya apun tiang pelungkum sami nikin dan bau karena dunia ye sit kala ibadah juk Allah din bawih karena anak jarit ye jarit ya lupa juk Allah subhanahu wa taala jarit fa alim tu annahu yarzuqani wa yarzuqu abdi haitsu kana wa aina kana wa kaifa kana jarit Allah subhanahu wa taala nani yakin kuni Allah subhanahu wa taala akan bepece rezeki juk panjak beja tonara berembe keadaan manusia nu lamun masih nyawa masih harap rezeki ni suruh rezeki ni kejap lamun waktu tu rezeki je baru lebih saran mati je untuk atas petang annal malaikata yaktina syirka wal maghriba wal yamin wal shimal yaktia rizqa ilaih walam yajid syai'an mirizki fahina ja'a malakul maut. Lamun wah malaikat sebetugas jari boyaat rezeki, sejari boyaat ai. Walampak jok tu, putu timuk, putu bat, jalan tepi terang. Lagu di narak mundai rezeki sekedi-kedi je. Timam kenyekam seger. Timam kenyekam sehat. Timan jak baja. Din harus dengan sakit. Din harus dengan toa. Mati itu. Mah? Mati. Nah niki sekit anu sekelumit sekedar tentang masalah rezeki. Mungkin dia bicara tentang dengan senyelawu. Dengan senyela seberak pada bapak. Memang mungkin setengah solas lebih nggih. Wa amma siktu. Apa ran siktu niki? Siktun. Wahwal waladun nazil qabla tamamil asyur yaitu kanak sesugul di man sempurna bulan papi hitapsil di dalam hal niki ada perincian ada perinci hasiluhu annahu illam tazhar hayatuhu wala amaratuha wala khalquhu wala tajuzu salat alaihi. Lamun sasugul senun darak ruan ciri-ciri Erop pun. Darak ruan tanda-tanda ni Erop. Dan arak nampak tanda ni Erop. Darak ruan ciri-ciri ni. Wala khalku dan deman berbentuk. Nah ni kija masih ngelenyong. Masih kelenyong. Ngelenyong ni. Sugul. La taju solat alaih ni kanggu sembahyangan. Dia tu aja pandi ini dah. Cuma sunat bukus seni sekain lalu tu lalu tu ka lamun darak ruun tanda irup pendinara nampak tanda-tanda
Wa kadza ghusluhu, begitu juga ndek tu aja pandiin. Ya basan Ibnu Hajar. Karena idza sunnah ghusluhu sunnah sitradhu birqatin wa dabhi. Lamun sunnat tepandi, sunnat tutup pun, sunnat anu si kain endah, sunnat tu tuka lagu nindet ni sekadar sunnat. Cari nindet tu wajib mandi, nindet tu wajib bokos, ni wajib sembahyang. Cuma sunnat tutup pun, isi pakai pakaian mutlalu tukaan. Wa idza wajaba wajaba, lagu lamun kanak sasugul niki waktu hukum mang wajib. Maka selapu hal sempat nu wajib. Wa illam tazhar hayatuhu, lamun dinara tanda irup pun. Wala amaratiha, dinara ruun ruun anu apa rana tanda-tanda ya ya irup. Lakin zahar halquhu, lagu uan ta'ara ruun bentuk jadi manusia. Wajara bentuk dinara ruun tanda irup pun. Dinara nampak tanda irup, dinara ruang tanda-tanda selain anda saya bergerak dina, dinara lagu wah jelas wah marak ruang manusia si wah bentuk manusia wajabah ma'ada solat bahina idin ni wajib selain dari solat ni wajib sembah sembahyang jari selain dari sembahyang doang berarti wajib bokos, wajib pandi, wajib bokos, wajib tu tukaan. Jadi itu wajib sembah sembahyang. Waruya istratru bihirqatin siktun mausupun bima dzukira. Jadi lamun marak nike sekedar tiang pelunggum sami ya lapis si kain putih, si kain ni mende kain putih. Malamun kanak koce, lamun kanak menun tan kegugur guran sande man arak ruan nampak tanden irup lagu haber bentuk manusia. Si net man wajib jariin. Wadu pina ay wagus wagosala wujuban pihade thalasa, jari telu sa wajib pandiin bokoh de tu tuka. Wahurimat alaihi soalis alhurimatis solah alaihi haram sembahyang sembahyangan. Lagu pain zaharat hayatuhu bisiyahin. Lamun arak tanden irup ini in bekuih lalu ngerang sekali. Au gairihi atau arak tanda-tanda lain ngerupuk-ngerupuk ni. Au zaharat amaratu atau nampak run tanda-tanda ka anikhtal aja ngerupuk kan misal. Ngeruk? Au taharaka atau bergerak-gerak bak dampi solihi wahna sogul. Lamun marak nikija bahwa kal kabir pada hukum marak dengan tua walau duna arbat asyurin walaupun di man 4 bulan lagu harak jelas bukti wa berbentuk marak manusia terus harak tanda nirup di minasugul nu ngerupuk atau nangis nggih mau mati terus maka itu adalah te hukuman marak hukum dengan tua yaitu wajib pira wajib pandi bokos, tuka, punggu onde salat. Lima jari wajib nggih. Lima wah? Lima wajib. Walau duna arba'at asyurin walaupun de man 4 bulan lagu kebiasaan jalamun 4 bulan tahun berbentuk manusia, ye tahun te tamaangnya. Impuri do ande kata. Kalau demikian misal piram betian buunin. 4 bulan ini lagu yang ngeruk ngerupuk warak tanda nirup mau mati nah ini ke adalah wajib pentegawe marak dengan to dengan toa kama apa dosa bromolus wahina idin kupina wadupina wagusila wujuban kot'an namun marak ini keja wajib adin tebokos adin tepandi adin tebokos adin tesembahyang secara kot'i karena sudah ada tanda-tanda irob. Sholat alaihi datan sembayangan. Wujuban hukum wajib alal azhar menurut pendapat yang azhar. Pi mas'ali alati adami zuhuril hayat kal buka. Ma'azuhuri amaratiha kataharruki lihtimali hayatihi. Lamun wahara karinahan. Wahan mu'umuit, wahan mu'um bergerak.
tehukuman marak hukum dengan tok walaupun di 4 bulan. Yang pun bahasa ulama dalam satu syair, wasiqtukal kabiri fil wafati indhaharat amaratul hayati au khufiyat wa khalquhu qad dhahara famna salatan wa siwa utubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajid syai'un wa satrun summa dufina qad nudib. Jadi lamun di mana tanda-tanda irup penjak hanya terwajib banget kan bokos tuka apa sunat dan bokos aneh lamun wah tanda wah berbentuk manusia terwajib bangetnya pandiin bokos dan tu tuka andit wajib salat dan lamun di narak tanda-tanda eh lagu lamun di man berbentuk manusia ja sunat dan pandiin sunat dan bokos sunat dan tukaan. Lagu lamun wah nyata tanden ero penjak walaupun dikman 4 bulan in purido niki kalau andi kata niki lamun ini lamun dikman 4 bulan dan bergerak janggi kenapa karena amput tertiupang nyawa niki sewah cukup 4 bulan ye mawinan niki 4 bulan dan anu niki ngi ngapi aran niki berkisar darah atau ili dalam rahim kan dia sugul. Desugul dalam rahim. Yang pun sebanyak-banyak nipas itu adalah 60 hari, 60 malam. Karena dalam 1 bulan sebanyak-banyak darah head itu 15. 4 kali 15 sama dengan 60. Yang pun sebanyak-banyak nipas. Pira? 60 hari, 60 malam. Menolamun wata tiupang nyawa tu jak erup yang pelunggung sami. Engkah narak darat meruk. Belayan tekakan tedara ni si janin saat dalam tian. Napi sitmanga anjari itu dalam tian darak darak sitma sitmanga. Waalaikumsalam. Ya ampun munwah tetiup pang nyawa je kahan jari darak niki berkisar lea le awak. Jari lui saui sendeman 4 bulan niki ja ye darah niki berkisar 4 bulan di insugul. Yang pun sebanyak-banyak bunting banyak-banyak bunting banyak-banyak darah nipas itu adalah 60 hari 60 malam sekurang-kurang pira satu lahzoh setetes. Terus biasa dengan nina anu nipas itu adalah 40 hari 40 malam. Malam. Jadi wasik tu kal kabir fil wafat. Keguguran kanak sa keguguran pertama hukumnya seperti orang tua li waktu sa wafat. In dhaharat amaratul hayat. Lagu lamun arak nampak tanda-tanda irupan. Nah niki adalah pada marhum tua hukum dengan tua au khufiyat wa khalqu qad dhahara famna salatan wa siwa utubira. Lagu nani wajari. Waharak bentuk, marak bentuk manusia. Lagu ndarak tanda nirup pamnak solatun. Maka ndik terwajib bang sembahyang. Wasiwahu utubira. Yang selain dari sembahyang doang yang terwajib. Wajib pandik, wajib bokos, wajib tu. Tukaan. Lamun ndik narak tanda nirup. Lagu wa nampak run bentuk. Awih tapa aitan papi hilam yajib syai'un. Lagu lamun din man arak bentuk marak manusia. Nah niki ada pentafsir. Tafsilan papi hilam yajib din arak tan wajib. Sesuatu sunat bokos, sunat pandi, sunat lalu tukaan. Haram sembah. Nah ya. Amman nazil ba'da tamamil ashur. Adapun dengan senyelauk sewan sempurna bulan. Wawasit tata ashurin. Wa 6 bulan pakal kabiri mutlakon. Nah niki secara mutlak mun wah 6 bulan ja wa dengan towa waharana. Wajib sembahyang, wajib pandi, wajib pandi, wajib bokos, wajib tuka, wajib lalu punggu unjuk tu kubur, daet lalu tu tukaan. Dia tahu kelemahan yang pelunggum sami mengkanak mati dia kata terlumpat sembahyang. Walhal pada pahala. Pada pahala sembah? Pada entah. Okay.
Ya tak kelemahan nanti nak dosa tu ni. Lagu pahala nanti tiang pelunggung melayan. Dan mau doa dengan tawaan yang dah. Waktu unsa sembahyang mayat tamun kanak kan yang lain tu ni berdoa. Allahumma ja'alhu paroton li abawaihi wa salapan wa zuhran wa izzatan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqil mawazinahuma wa afrigis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ba'dahu. Yunin doa lekana. Ye? Jadi lamun wah sempurna, yakni sempurna bulan. Pira pun sempurna bulan sekurang-kurang bunting niki adalah 6 bulan. Nah yang arah tetanden irupa tondek sugul adalah hukum marah dengan toa. Dengan toa. Bakal kabir mutlakon marah hukum dengan toa secara mutlak. Wa illam ta wa in nazal mayitan walaupun dan sugul dalam keadaan mati. Walam yu'lam sabku hayati walaupun di tahun wah ta irupa tondek. Lamun wah 6 bulan je. Pada hukum marak dengan toh dengan toh din diman je wah mati dalam tian walaupun di kuah kita ni ngerupuk-rupuk kunit walaupun dengan ngerupuk sak jari tafsil lamun kurang umur 4 bulan wad lagu wan tak bedui wan tak berbentuk manusia muarak tanden irup lamun arak tanden irup pada marah hukum dengan toh tawa in purido lagu bahasa ulama ka andai kata lagu jarang terjadi ke anak sendiman 4 bulan ya bergerak janggi ya tahu ya Europe saya ingat lamun di 4 bulan di man tetiupangnya nyawa. Ah jadi wa inna dalam mayitan lamun mati tan sugul hal keadaan mati walam yuk lam lau sebeku hayat wal mu ndet taon nanti tuikan si tiang pelunggung sami apakah wahan mau irup atau ndik yang walaupun demikian nggih timan dinara bukti irup pun lagu wah 6 bulan maka hukum marah hukum dengan to toa wajib tebo tepandi tebokos tersalah lalu tutukan wa illam yuzhar fihi takhtitun wala gairuhu haitsu ulima annahu adamiyun idh huwa kharij min ta'rifis sakti lagu nani sesugul nun masih garis-garis doang dinara ruun bukti sajari bentuk manusia dinara ruun dari karena keguguran nah niki jan dinara kewajiban niki wa kharij sakti al alaq pada entah doko mamara darah segumpal darah segumpal daging li annahu ma la yusammiyani walada ndeman ta para narengka kana paya dupayu dupanani nadban minggir satrin sunat lalu tukaan walaupun di bokos niki hengan ande mana arun bentuk manusia segumpal darah segumpal daging atau masih bergaris-garis doang di mana reben bentuk on nah niki caren telakuang lamun kana kocek lamun kana kocek. Nah lagu lamun wah 6 bulan ke atas sosugul mama misal monyan karang kemaluan tayammum menenah niki ada yang tertayam tayammum sedua ana gawe embet pandi embet tayammum kembe gawe tersuruh tayammum lantaran menurut Imam Ibnu Hajar ilik dalam kulpah anu arak najis arak najis mu kanggor sembahyang sementara kan din mai jauh najis kanggo li daruroh karena daru lagu menurut Imam Rafi'i dan Imam Mawardija ade din sembahyangan bahasa lagu yang kuat menurut Ibnu Hajar ja tersuruh sembahyang suruh sembahyangan sehingga ande din sa hina lalu rua nataka tekat teh paham dan ni ke lemak tengah malam menyalawuk berbintang hukum mangkanak ketua ana senina tiada bulan enam betian ni nggih ya angkan din tahu di hukum mamun di mantan bulan wangkah tong anakku ni iya jadikan endah sang ngaji-ngaji ni wah. Wah kelas napi yang deparah
Nggih. Lagu misal tengah malam tempum si Baim. Nggih. Papu nyi lauk anak kemetu ni. Nggih. Oh saya tahun hukum melan ke anak kedua tu. Nentu ditah dengan toa ye hatua ngaji ye cerita no. Kanggon dengan mama pandin dengan nina pandin nak kocek-kocek no jak kanggon. Angka mudah-mudahan saya lakukan. Arah baik terjadi nggih. Kadang-kadang 6 bulan karena musuhul 5 bulan tiang kadang ketempuh lawan lalu pandi karena kekucik-kucit ni ke. Nggih. Paham ya ni ke? Ha. Niki wah ilmu julu nggih. Ajari lamun darah head sekurang-kurang kan sejelu semalam. Lamun kurang ele sejelu semalam berarti ndek jadi darah head. Berarti lamun pola kuasa lah wajib penuh keadaan. Mun di pola hanya lolos. Nggih. Diman istihadah di darah nabi yang terparan ini. Darah pasat pun yang terparan. Darah apa? Darah sidi. Darah pasat pun yang terparan. Din tamu juga istihadah. Din tamu juga head. Jadi darah pasat pun yang terparan ini. Din batal puasa. Dan wajib mengadak alam pola puasa. Karena takrib head itu adalah sekurang-kurangnya yaumun wa lailatun yaitu arbauna isru'a arba'atun wa isruna sa'atan satu hari satu malam atau 24 jam. Paham jan nika? Alhamdulillah nggih musdar niki dari mudah-mudahan tapi samud bahas nika ada manfaatnya. Amin. Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.